bareng sama Aci Resi. Hai. Sekarang Aci Resi bakalan kita tantang pas the test. Kita tantang pengetahuan umumnya di pagi hari ini. Waduh. Bisa jawab apa enggak ya? Apa nama lembaga PBB yang mengurusi tentang pendidikan, ilmu dan kebudayaan? Aduh, enggak tahu. Apa ya? PBB. Depannya U. UNESA. UNESA. UNESCO. Iya, UNESCO, betul. UNESCO. Yeay. Siapa nama seleb Hollywood yang memerankan Beast di film Beauty and the Beast? Nonton gak filmnya? Aduh, gak nonton lagi. Aduh, sukanya film-film komedi Indonesia aja. Soalnya males baca subtitle. Gak tahu. Nyerah. Dan Steven, apa arti dari peribahasa bagai menegakkan benang basah? Menguatkan orang-orang yang lemah. Melakukan pekerjaan yang sia-sia atau mustahil. Udah dibasahin benang, diberdiriin. Oh iya, iya. Siapa nama penemu teori relativitas umum? Depannya A. Aci. Ah, kira. Iya, bener. Albert Einstein. Oh. Siapa nama penyanyi terkenal yang merupakan mantan dari Justin Bieber? Selena Gomez. Betul. Ikan arsik dan bika ambon adalah makanan khas dari daerah mana? Medan. Medan itu provinsi apa? Sumatera Utara. Betul. Yeah. Siapa pendiri sosial media Snapchat? Suka main Snapchat enggak? Enggak. Pas enggak tahu. Pas, nyerah. Namanya Evan Sugel. Nama yang enggak terkenal juga sih. Nice info. Apa nama lembaga PBB lagi ya? Yang menangani tentang pangan dan pertanian. Apa ya? Ada Reza. Gue jadi gak fokus, maaf. F U I F F F. Gerak. F A O. Oh, F A O. Ya 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 ya. Hutan Imogiri terletak di mana? Jogja. Betul. Jogja. Yeah, benar. Siapa nama penyanyi terkenal mantan pacar Katy Perry yang nyanyiin lagu judul Gravity? Gravity. Siapa itu? Mantannya Taylor Swift juga. Ed Sheeran. Jason Mraz. John Legend. Seru-seruan bareng sama Aci Resi, ya. Itu tadi pas kita bareng sama Aci Resi nih, skornya segini nih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya bareng sama Aci Resi. Dadah.